Sambangi Kota Solo, Kapolri bagikan paket sembako dan masker. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo blusukan membagikan paket sembako dan masker di Warung Hik yang ada di Kota Solo pada Jumat malam 16 Juli 2021. Di salah satu Warung Hik di kawasan Kerten Solo, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sempat berbincang-bincang dengan pedagang menggunakan bahasa Jawa. Neng, nanti jam 8, saat ini pun berduduk. Nah, mungkin yang anten tamu, sing ngaku masker, guys, di anu, dileng kayak ngaku masker, ngaten ya. Selain menanyakan pendapat pemilik warung, Kapolri juga menjelaskan terkait alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM darurat. Kapolri menjelaskan, meskipun penerapan PPKM darurat, Warung Hik tetap masih boleh berjualan dengan syarat mentaati jam operasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, Kapolri juga memberikan paket sembako dari pemerintah untuk para pedagang. Selain membagikan paket sembako ke Warung Hik, Kapolri juga door-to-door membagikan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Seperti diketahui, Kapolri dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Cahyanto dijadwalkan akan melakukan tinjauan vaksinasi di Balai Kota Solo. Selain di Balai Kota, keduanya juga akan meninjau vaksinasi di Geraha Sababwana pada Sabtu 17 Juli 2021.